Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah fine. Okay. Hari ini Ustazah akan memberikan materi pembelajaran tentang gerak dasar manipulatif bagian kedua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membuka pelajaran dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Gerakan yang akan dilakukan oleh Ustazah Fitri ini adalah gerakan menendang bola, yang dilakukan dengan menyepak bola menggunakan kaki. Latihan ini bertujuan untuk melatih kekuatan, keterampilan, konsentrasi, dan kelincahan. Gerakan yang akan dilakukan oleh pasangan ini adalah gerakan menendang bola berpasangan untuk melatih kerjasama, disiplin, sportivitas, konsentrasi. Gerakan yang akan dilakukan Ustazah Fitri ini adalah gerakan menendang bola ke gawang. Demikianlah pembelajaran variasi gerak dasar manipulatif. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.